Detik Cak Fandi kasih cinta ke Gus Asmi. Lah
kudu ditekati model meter-meter iki diatur-atur sae ya aku sampe gumun gak iso ngomong kayak gini ya. Nah ini Cak Pandu dong ngetoknya maju gitu loh. Ini harap ngetoknya setengah rasa-rasa Cak Pandu. Harap ngetoknya setengah rasa-rasa. Tapi yang belum gue ditoknya bolong. Kowe ngomong ngetoknya iuran kira kowe ini. Sholawatan wayah ngaji ya kudu semangat, wayah takron sabir ya kudu semangat. Ini kan omongan itu sendirian kaya, aku tau rewe ya. Aku tau rewe pikirnya wakmu, ngaji, 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 bojo mikir. Wes ini gak usah mikir lia-lia aneh. Ini kan gawe mus abu juga. Ya bunaya ba'alam al-ayam ma'ilam yakun lakama. Wa iya pun laka malun karena laka jamalah. Hei gendok deh ngaji wabah. Belajarlah kamu, tuntutlah ilmu kamu. Ilam yakun laka malun karena laka malun. Ketika kamu ditakdir oleh Allah, orang dua ini bodoh, orang dua ini harta, orang dua ini tahta, orang dua ini wanita. Ilmumu bakal nekakne bodohmu. Contoh Gus Azmi, Cak Wandi ini berkat ngaji ini tenanan. Loh, urusan bodoh lah bingung. Harta lah bingung, pangkat lah. Lah bingung, pokoknya terima lah wani. Wanita lah, lah gelem lah mesti dikeyatengi. Ya iya iya loh. Sangka Gus Azmi orang kaya Pak Li. Lah kaya Pak Li, kaya aku ini kan ya. Sampai pokok tampung lah. Sudah punya semua, maka apa kata Mus'abin Zubair sahabat Rasulullah? Karena laka malam. Ilmu yang kamu cari sekarang secara betul-betul itu akan menjadi perhias. Perhiasan. Maka santri manggen ning diwae, Pak. Pantes santri dadi presiden. Santri dadi wakil presiden. Santri dadi gubernur. Santri dadi wakil gubernur. Saksi santri hanya satu, ojo sampai enek rasa sukun karo dia. Harus wajib husnu. Fokus selawat. Ribon nih. Lanjut. Lambung riyen apa kan? Ya.